kita ke pantai dulu berenang. Siap ke pantai. Tapi dia ada anunya, tukang biasa itu. Dia langsung datang dia cuci mobilnya. Tapi kalau dulu-dulu saya anu, banyak orang mobilnya berdebu begitu. Dibiarin aja. Sekarang udah pada bersih-bersih mobilnya. Mungkin dilarang pemerintah sini kali. Nah, ini dia. Kayak begini nih kan. Nah, lihat dia mobilnya. Nah, jadi datang panggilan, servis panggilan. Ada dia pakai kayak gerobak-gerobak. Nah, jadi rata-rata udah pada bersih. Dulu-dulu kan basah, berdebu begitu. Mobilnya dibiarin aja begitu. Nah, iya. Ah, mungkin juga aturannya. Aturannya itu ya harus mobil bersih, mungkin bisa jadi. Dulu-dulu kan dibiarin aja nih. Kadang biasa berdebu berapa ini? Tebel. Iya, udah tebel begitu. Cek. Ini dia. Dati kita berencana untuk mandi. Nah, persiapan. Masya Allah. Oh, salah ya. Salah kamera. Ya. Ayo. Kita jalan. Nah. Jangan macam-macam kalau di sini. Sekarang siapa jalan dia. Nah. Kalau di sini udah lihat kalau kita menunggu baru dia tinggal. Oh. CCTV. Ya, CCTV di atas tuh. Iya. Tapi kalau kita juga melanggar gitu dia difoto. Jalan cepat. Sudah masuk di gedung-gedung. Siapan?
kita mandi-mandi ke pantai. Ih, dingin, dingin bas, kalau musim dingin. Kalau musim dingin, ya nanti bulan 12 air dingin sekali, gak ada yang berenang, gak ada yang berenang. Ada sih, ada yang berenang, tapi pokoknya dingin lah. Saya enak gini-gini nih, kos anget-anget nih. Ya, saya kemarin 1 bulan di Jumeirah Beach di Dubai, kapal aja nongkrong dekat situ, pas musim dingin. Iya, air aja. Aduh, udah dinginnya minta ampun. Tapi mandi aja kita. Ya. Ya kan ada tuh ngajak-ngajak PBB pergi makan-makan di pantai atau di mana. Pagi darah. Oh, pagi-pagi ya. Kadang biasa di taman makan-makan. Taman itu malam. Iya, tadi malam itu. Tadi malam. Ini ada yang bantar-bantar. Oh, di situ ya? Ada tempatnya. Ada tempat-tempatnya. Ada kulit di grup siapa? Ini dapat atau dapat monetisasi. Taman-taman udah. Ini bakar-bakar di mana tuh? Orang-orang Filipin kali. Tapi bro, tidak bukan lagi gurun pasir ya, semua udah nampak hijau. Lihat tadi. Oh, ada sekitar 500 meter dari kan kita. Jadi kecapean tidur, lama tidur tadi pocip. Ya, semalam aduh capek sekali terasa. Baru lagi begadang-begadang lama. Sekarang kita memasuki penyeberangan lorongnya, penyeberangan bawah tanah. Ini dia. Tolong. Air mancur. Masuk.
pas nanti kayak malam kasih lampu ke ayam baca tiket. Oh, cedok-cedok aja. Iya. Oke lah, kita sudah sampai di pantai. Siapa nih? Kita main ya? Rosi warna. Mau lihat yang banyak bulat di anu di Jumeirah di situ. Wih, aslinya. Jumeirah sana. Iya, di Abu di Dubai. Wih. Mungkin artis-artis anu kali itu. Datang mandi berenang. Oke, kita siap-siap mandi. Gimana bos? Di sini aja? Ya. Hah? Ya. Dulu kan nggak sampai di sini anunya, sampai di situ. Iya. Ditimbun ini waktu dulu nggak ada ini pantai. Nah langsung turun ke bawah. Nah ditimbun pasir ini. Mana pasirnya ya kan? Iya. Proyek apa itu? Timbun ini bikin anu buatan ini pantai buatan. Sampai di sana dulu itu sampai sana ini. Air, ya. Ya. Air dulu itu. Di mana nih? Sini aja. Apa? Hah? Sini aja lah. Oke, kita sini. Berenang. Ya, kita turun mandi. Lagi olahraga di taman. Ini dia. Tempatnya sejuk. Sudah mulai musim dingin. Ini mamanya. Makan di semua orang itu. Quran ini keturunan ke Singapura nih. Hitam-hitam. Hah?
Maksudnya tempat manjat. Tandin. Tempat anak-anak main-main. Tahun. Kalau di lihat security di mar ge. Datang sama Nana. Ayolah, kornet atau mulai kata satu lagi. Ini biasa tempat-tempat tanu sini. Banyak PBB, ngumpul atau tempat orang pacaran. Mungkin kalau malam baru orang banyak orang pacaran ya. Ini terlalu masih agak siangan ini. Ya, kita di sini dulu. Nongkrong-nongkrong. Gimana Pak Cip? Jalan? Let's go. Hah? Hmm. Ini di sini ditanamin. Iya. Pokoknya ini sarung anu. Enak kali security-nya di sini cuma jaga taman aja. Ya? Saya juga sama IP saya. Ini sedia. Ya, kan? Sama aja gajinya. Ini sedia. Ada anak buah saya orang Sri Lanka. Minta apply di sini. Saya bilang, mendingan Pak kembali ke markup aja lah. Masih dapat 750 lu. Kamin 2400. Iya.
masih dapat dia 750 di sana. Memang 750 gajinya. Koki 850. Biar itu stand di kapal Arno ya, begitu juga ke gajinya Ebi ya. Itulah makanya. Nah, saya mau nggak mau kita suruh tuh. Iya. Kita juga udah kerja. Jangan takut lagi. Orang-orang apa ini yang anu? Ingin dia apa? Kita nggak usah dibilangin, bilang sendiri. Jadi kalau nanti sudah dapat anu ini, dapat approval, gaji naik dong. Iya, bisa naik. Nah, berapa nih kan? Yang lain. Nah, bisa 3,5-4 ribu. Nah. Saya kalau sudah ada approval nggak di sini saya. Saya nggak approval, kalau ada dapat approval. Kira-kira masih mau di sini nggak? Nggak lagi. Pokoknya saya cari kontra short. Luar sana 6 ribu ke. Saya cari short kontra aja. Luar sana 6 ribu. Ya. Itu dia. Kalau dia top, kapten bisa sampai di tengah. Ya sama kita di situ juga. Iya. Ya kan? Baru dia 2 bulan 1 bulan kan. Iya. Kalau sini kan enggak ada. Sini sampai nyonyor. Nah, sampai nyonyor. Kalau misalnya anu, ya dikasih pindah di kapal lain kalau musim perpanjang. Sekarang kita dikasih nongkrong di Aikat. Kota kapalnya persiapan petting. Sama tuh kita kerja juga. Kita makan tidur kan. Dia bilang naikin gaji. Iya. Gimana? Orang tuh bareng kenapa gaji? Gaji. Coba gaji dinaikkan. Sudah. Kalau dia cari lagi sama dia kerja apa? Itu dia. Cari uang. Bukan cari uang. Itu cari uang untuk mengabdi, ngapain di Indonesia aja mengabdi kita? Jadi PNS. Kalau cuma mau tuan, kita di sini kerja cari uang di sini. Sementara teman-teman tempat lain ngabisin waktu yang sama. Dengan waktu yang sama. Sementara kita tungguin habis umur kita. Itu dia. Usahakan kalau udah ada itu barang itu, jangan bertahan dengan gaji begitu. Itu ya. Jangan. Saya saja kalau udah mestinya begini, kalau udah nyaman untuk saya. Iya, saya nggak bisa bilang sebab. Kalau sudah tidak nyaman dan ada kapal anu lain, saya keluar. Makanya mungkin saya orang yang paling banyak anu saya. Di perusahaan karena begitunya ada betul ya. Sekarang kita mengabdi apa sih yang kita dapat? Kalau sudah misalnya memang dapat yang bagus, bertahan di situ. Kapten Kahar yang sekian lama di sini aja hanya gara-gara masalah second engineer jatuh, tangannya terkilir, nggak dilaporin cepat ke kantor, dipecat ya gara-gara itu. Gitu gara-gara itu. Iya. Yeah.